Pemirsa, menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci Mekah merupakan impian bagi setiap umat muslim. Namun tidak semua mampu melaksanakannya, mengingat biaya yang dibutuhkan cukup besar. Tapi kisah berikut bisa jadi inspirasi. Setelah menabung selama lebih dari 40 tahun, tukang koran dari Medan akhirnya berhasil naik haji. Nah, informasi ini sekaligus mengakhiri Ayu Siang hari ini. Saya Lovia Nadian undur diri, terima kasih, sampai jumpa. Setiap harinya, Himdi Amin Lubis berkeliling menjual koran. Sepeda butut jadi satu-satunya kendaraan yang ia punya. Tak ada yang menyangka, dalam diam, Himdi sedikit demi sedikit menabung uang hasil berjualan koran selama 40 tahun. Ya, mimpinya untuk menunaikan haji sudah datang sejak Himdi masih duduk di bangku SMP. Rencana untuk membawa sang istri turut serta harus pupus karena dana yang tidak mencukupi. Sebelum keinginannya, tuh hasil uang tabungan ini dari kerja sampai koran ini tuh ya? Iya. Jualan koran ini sejak kapan tuh? Udah lama lah, tahun 72 lah berukur, tamat SMP lah. Himdi yang telah mendaftar haji sejak tahun 2010 lalu, rencananya akan berangkat haji melalui kloter terakhir embarkasi Medan 29 Agustus nanti. Alhamdulillah, semoga menjadi haji mabrur ya. Dari Medan, Sumatera Utara, Said Ilham, MNC Media memberitakan.